Puji Tuhan, shalom semuanya. Pada malam hari ini, jumpa lagi bersama saya Pendeta Towerian dalam program Aku Diberkati Setiap Hari. Dan malam hari ini sebelum kita tidur malam, saya mau memberikan berkat buat kita semua, yaitu berkat firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan bicara tentang Tuhan, berjalanlah di depanku. Nah, saya percaya bahwa setiap orang punya masalah, setiap orang pasti menghadapi masalah dalam kehidupannya. Amin. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita baca firman Tuhan pada malam hari ini dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian: Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, Bapak Ibu, bahwa menjadi satu rahasia kenapa bangsa Israel dapat berjalan di padang gurun yang jauh, karena Tuhan berjalan di depan mereka. Nah, ketika Tuhan berjalan di depan mereka, yaitu bangsa Israel, umat Israel, ketika mereka lapar Tuhan berikan makan, ketika mereka haus Tuhan berikan minum, bahkan Tuhan memberikan keamanan, bahkan ketika mereka kepanasan Tuhan memberikan perlindungan yaitu dengan tiang awan, ketika mereka berjalan dalam malam Tuhan memberikan terang dengan tiang api, dan Tuhan jamin semuanya dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, maka Dia akan membawa kita ke tempat yang Dia sudah tetapkan. Dan pada malam hari ini saya mau bertanya kepada kita semua, apakah engkau mau melihat keluargamu diberkati? Apakah engkau mau melihat rumah tanggamu diberkati? Apakah engkau mau melihat hidupmu diberkati Tuhan? Apakah engkau mau melihat anak-anakmu mendapatkan jodoh, mendapatkan masa depan yang baik? Jika mau diberkati, maka kita harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Dan pada malam hari ini kita baca lagi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jika Tuhan berjalan di depanmu, maka berlakulah firman Tuhan, engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Jika Tuhan berjalan di depanmu, maka berlakulah firman Tuhan, apa saja yang engkau minta, engkau akan menerimanya. Jika Tuhan berjalan di depanmu, maka berlaku firman Tuhan, apa saja yang engkau perbuat, selagi itu berkenan di hadapan Tuhan, maka dibuat Tuhan berhasil. Jika Tuhan berjalan di depanmu, maka berlakulah firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadi penolongmu, Tuhanlah yang menjadi penyembuhmu, dan Tuhanlah yang menjadi sumber keselamatan, sumber sukacita, sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Dan pada malam hari ini, jika mau melihat berkat Tuhan, izinkan Tuhan berjalan di depanmu, maka Dia akan membawa kita, membawa saya, membawa engkau ke tempat yang Dia sudah tetapkan. Sekalipun engkau punya banyak kenalan, keluargamu banyak orang besar, teman-temanmu banyak orang-orang besar, tapi jika tidak ada Tuhan, saya mau bilang suatu saat engkau akan capek dengan sendirinya. Dan engkau akan berkata, Tuhan, kenapa kehidupanku seperti ini? Kayaknya penderitaan, kayaknya hanya sengsara saja yang ku alami, yang ku dapati. Kenapa Tuhan? Jika mau mendapatkan sukacita, jika mau mendapatkan berkat Tuhan, jika mau melihat kemuliaan Tuhan, maka izinkan Tuhan berjalan di depanmu, maka Dia akan membawa engkau ke tempat yang Dia tetapkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.